¿Su capa, papá? ¿Te gusta el sitio? Me encanta, me encanta. Mucho. Dia suka sekali pilihannya suami hari ini untuk datang ke sini. Ini pakai sinematik yang biru bagus ya. Ini lagi sinematik. Oh iya, siap. Kamu kelihatan sinematik. Ayo kita kebakan, kebakan. Tuh ada yang turun lagi. Saya suka di sini. Saya suka di sini, kata abuelo. Gak banding kita keluarga semuanya, alhamdulillah. Duduk Indonesia susah, teman-teman. Tuh ada karavan di sini. Kelamban bertiga sekeluarga. Terima kasih banyak. Wah. Siap? Pasti senang kalau di luar. Oke. Okay. Selamat pagi, belum cuci muka dan suaranya habis. Kenapa ya? Itu mau ngapain sekarang? Kami lagi capek sekali karena padahalnya nggak apa-ngapain, tapi kemarin kita ke atas gunung terus lihat keluarga. Bikin dong sama sini. Sama cari batik untuk Bayu kemarin di mall di apa namanya? PVC. Paris Van Java di Bandung. Kami kesana sama ibu. Sekarang kami lagi tunggu sarapannya. Kami di tempat ininya lagi. Dan sayang, kapan kita ke Lembang sama lihat binatang-binatang untuk Lulu? Boleh, mau hari ini kan boleh kita ngobrol sama teman. Kita ngobrol sama teman Bayunya dan teman Claranya dari tiap tahun pasti kalau ke Bandung pasti kami kabarin. Mereka suka no pergi kayak gitu, kayak suka. Ke alam. Kami mau ngobrol sama temannya dan coba pergi ke The Ranch. Kamu siapa? Yeah, ada The Ranch. Kami juga kurang tahu karena udah lama nggak tinggal di Bandung. Tapi kami mau cari tempatnya yang asri, yang pemandangannya bagus dan yang kelihatan binatang supaya Lulunya juga bisa main. Kemarin lihat kelinci. Oke, sekarang kita mau order sesuatu di sini di hotel. Sampai ketemu di momen sarapan. Nah teman-teman, sekarang Clara sama Bayu bawa keluarga dulu di Dusun Bambu ini. Tuh sama abuela, abuelo, sama nenek. Bila dua abu. Wah, dulu pertama kali naik ini sama ayah Bayu. Let's go. Bisa mbak, di sini bisa. Tuh. Yeay. Dulu pertama kali naik apa namanya? Jeep. Waduh, sama abuela, abuelo. Udah ngantuk ya? No, sorry ya. Kita air ya, Mama. Sekian. Bien, el aire natural. Ah, bien. Tuh, Mama, gimana? Eso es como las carrozas de las guiliques. Sí, como como en guili, sí. Con guili, sí. Ya lihat. Mau kok. Ih, lulunya banyak. Banyak kupilnya. Lah, lu pakai baju sayang. Nah, itu tuh. Tuh. Ini jadi kita sini cuma mau makan siang aja, teman-teman. Karena Clara pengen ke sini. Mau makan. Terakhir ke sini tahun berapa ya? With you. Tahun berapa? Kami punya foto di sini. Iya. Yang sekarang Yaya Meme punya di dapur. Oh, di bien, sini bien. Di Dusun Bambu. Awal ketemu. The first year, I think long time ago. Oh, iya. 5 tahun lalu kayaknya ya. Boleh. Iya. Awal ketemu. Oh. Maybe 8 tahun lalu. Saya sama Clara 8 tahun lalu di sini. Wah. Tuh Lulunya lagi enjoy. Dulu ini memorabilia tempat ayah sama mama pacaran lu. Sekarang sebelum lihat Dusun Bambu, kami ini makan siangnya super terlambat, sudah jam 3 lebih. Iya. Jadi kita makan dulu di sini di Dusun Bambu, nanti baru kita lihat pemandangan itu sekitar. Bambunya sama ada tempatnya kayak cottage, kata papa di situ bisa tidur enggak? Bisa. Itu hotel. Itu tempatnya nginep ya. Oh. Bisa kan, maksudnya ya, kalau mau nginepnya harus bayar gitu. Ya. Kalau papa mana-mana pun minum bir bintang. Abuelanya. Mi bueno, tuh kata mama. Jus jambunya enak. Y el abuelo también. Kata abuelo, kenapa di Bali 25, kenapa di Bandung 50? Atau karena tempat ini? Tempat dan teks. Teks, oh teks. Oke. Okay. Lu minum apa, Lulu? Jus strawberry.
Kalau abuelanya jus guava. Dan papanya hari ini berani untuk cobainnya iga bakar. Iga bakar. Dari kemarin pesan ayam mulu, sekarangnya pengen coba daging. Karena kadang perut bule kan beda sama perut Asia. Kadang ke Asia kan udah terbiasa makan yang pedes, makan yang apa namanya? Makan yang nggak beraturan, apalagi mereka ini udah tua dan perutnya udah keadaan perutnya berbeda, jadi kadang kalau mereka makan yang tidak cocok mereka diare seperti itu. Nah kalau ibu makan nasi goreng kampung, Bayu makan gado-gado, Luana makan apa? Oh minum apa? Jus. Guava. Makanannya sudah datang. Makanannya wow. Untuk Lulu kita buat menunya dari semua orang nih. Ada. Ya. Ini mashed potato, ada wortel, brokoli sama ayam. Ini mix. Para ini makan. Salad, Caesar salad. Ini mamanya ikan sama ribs, iga bakarnya kelihatannya wow. Iya. Wow. Tak bueno ya. Sweet, manis banget. Iya, itu dulce. Sí. Ini gado-gado. Ini gado-gado, mama lo mau edang. Ini gado-gado. Puedes probar, mama? Con patatas, verduras. Sí, sí, sí. Mama, bien, bien. Terus ini ibu nasi goreng. Makan nasi goreng sop. Claro. Sí, sí, sí. Muy bien. Hacemos una cosa para ti. Saat makan. Y lo compartes para ti, para ella. No, claro. Ella con esto tiene suficiente. Por eso, entonces tú lo pruebas un poquito, ¿vale? Vale, sí. Pero no te quedas tú sin. Vale. Tú lo makan ya. Semangat dulu ya. Wah, makan brokoli. Pinter anak ayah. Suka brokoli? Suka. Wah, enak. Tuh makan, sama makan sama lu, makan. Kasih dikit. Enak. Ya, sota sini makan. Sop makan singraos ya, Bu ya. Makan yang enak ya. Mbak, oh ya gitu. Mbak, permisi Bayu. Sop, cobain dulu. Gimana papa rasanya? Qué bueno. No pica nada. Muy sabroso. Enak katanya, rasanya enak. Enggak pedes. Enak. Mantap gitu papa. Mantap. Setidaknya tidak mengecewakan ya. Kata mereka walaupun ini kerasa sedikit menunya lebih mahal dari ya. Tempat lain, tapi enggak mengecewa. Ya. Nah, teman-teman, yang saya mau bilang adalah saya tidak kecewa dan Clara tidak kecewa membawa keluarga kami ke sini, ke Dusun Bambu. Ini kami di Burangrangnya, restoran Burangrang. Menunya enak banget. Sambal mata ini, sambal mata paling enak yang saya rasain. Long Lovina kalah. Oh ya? Ini lebih enak. Enak. Lihat anak kamu lagi masukin wortelnya di dalam lampu. Tuh, papa sama mama sama ibu dia menikmati makanannya enak banget ya makanannya. Tuh. Coba kalau anak aku lagi apa ya? Lu makan dulu sayang. Luana makan dulu. Ini makan dulu. Ada rasa ya gitu, rasa sup es caldo de ternera, caldo sapi. Sapi segar. Ibu gimana nasi gorengnya, suka Bu? Suka, enak banget. Sok, selamat makan. Kita kan cari nama ingredientnya itunya. Tapi kamu nggak bisa cobain karena itu sapi. Ya, aku tahu. Aku tahu. Aku tahu. No? Iga, jadi itu sapi di. Tapi ada spice yang apa ya? Iya, itu kayak pakai apa? Namanya apa ya? Merica sama aduh lupa ini. Sebab teman-teman iga bakar itu. Iga bakar itu selain pakai kecap, selain pakai saus apa? Bumbunya rempahnya apa aja kasih tahu ya teman-teman kalau bumbu iga bakar. Karena papa saya penasaran bumbu iga bakar itu apa aja untuk bikin rasa sapinya enak. Kita lihat setrunco gordo, no? Ini sekarang udah makan, sekarang mau ngapain sayang? Makanannya delicious, enak. Sekarang mau dikasih es krim, aku dengar. Un helado, andi cerai. Sudah dimana katanya di situ ada es krim. Es krim, bandrek. Oh, ¿qué bolso más chulo llevas, abuel? Sí. Luana. Ya, sayang jalan-jalan, sayang kita ngambil es krim dari tiketnya. Ini di sini dompet aku. Oye, yo lo que quiero es el bambú luego, ¿eh?
Wow, ini sama entrance-nya dikasih wedang jahe dan mereka mau cobain pertama kali. Nomor satu, Mira, Mira. Prima. Alhamdulillah. Oh, coba papa nyobain wedang jahe. Gimana rasanya? Kita harus sabar. Berapa? Panas ya? Panas. Muy bueno, dulce, sabor a jengibre. Sí. Muy parecido a lo que nos haces. Claro. Ya, yeah, sama kayak baik buat di rumah. I want to move because I'm in the middle. Ya, yeah, sok. Tuh, mama juga lagi nyobain. Ya. Yeah. Sok mau di mana? Begini teman-teman, kalau jalan-jalan sama orang tua harus diperhatiin satu persatu. Es que lo anak tiene un moquito. Kasihan anak ayah sama mamah lagi apa lagi flu. Karena dingin. Dingin ya. Yes. Jadi teman-teman kalau kamu mau ke Dusun Bambu bawa sweater ya pagi ya sore. Ini enak sekali, kami suka banget. Bandreknya ini apa? Ayo, ini ada karting dulu pengen. Pengen main. Bayu. Oh, caballos. Oh, dia berhenti. Mira. Let's go. Bayu. Yeah. Aku kan kita selalu transparan kan. Kalau tempatnya kurang bersih kami bilang. Kalau tempatnya bersih dan well maintained kami juga bilang. Ini well maintained. Dan ini termasuk tempatnya Dusun Bambunya di Bandung bagus. Is very good, very clean. Kami suka. Mira lu, lulunya udah pakai baju panjang. Bida. Lu mungkin kita sudah. Hai kuda gitu. Hai kuda. udah mau jingga. What is this? The ah. No, there is the slide activity. Terus slide sana tuh mau sana? Mau lihat aja. Mira, vamos a ver mama la actividad que ella. Ada slider. Ayo kita lihat. Bisa lihat dari situ enggak? What is that? Kentut ayahnya, kentut. Wow, mira. Qué atracción. Mira cómo bajan. Wow, la gente se cae. Tuh, mama dan papa lagi masih minum. Ini ada sungai kecil. Vamos ahí. Itu lulu mah banget ke sana. Wow. Itu ya ada tuh. Wow. Ini kayak theme park. Aku baru tahu di sini ada kayak park juga. Oh, dari atas itu sayang. Tuh. Dari atas. Good, well done. Datang ke sini, well done, ayah. A ver. Tapi dingin untuk main airnya dingin. Mira, están bajando. Mira, están bajando. Tuh ada yang turun di situ. In the corner. Mama sama molestar. Kita gangguin. Mira lu. Mira, aquí. Mira, Lulu. Con el chubasquero. Kata mama, wow, dingin banget. Oh, lu mau dance. Gue langsung dance. Di cuaca yang panas aku mau, tapi kalau cuaca kayak gini kurang ininya kalau main air.
Suka, papa? ¿Te gusta el sitio? Me encanta, Dia suka sekali pilihannya suami hari ini untuk datang ke sini. Kita pakai yang sinematik, yang biru bagus ya. Ini lagi sinematik. Oh iya, siap. Kamu kelihatan sinematik. Ayo, ini kebakan, kebakan. Tuh, ada yang turun lagi. Saya suka di sini. Saya suka di sini, kata abuelo. ¿Qué le gusta aquí? Durante todos estos días. Porque algo tenía. ¿Así, así? Mira, aquí está Tungo, ya anda tan, ya anda tan. En el moquillo. Ay, ay, espera. Mira, mira. Sí, sí, sí. Lulu lagi ini ya. Fluce de kit. Kita dengar tunggu, ya. Kita tunggu ada. Wow. Mira, mira, mira. Tuh, di situ itu hotel sayang, itu untuk menginapnya, dan di sini ada waterfall kecil. Si, mau ke atas tuh apa, jalan di galangan namanya. Apa itu ada? Iya, jalan salah ini. Oh iya. Nah, ini papa sama mama saya ajak ke sini ke Dusun Bambu untuk menikmati suasana pegunungan, suasana kampung zaman dulu, tempo dulu. Tuh. Tunggu bentar ya, Bu ya. Tuh, sama papa. Oke, kita turun sekarang. Bagus tempatnya. Waktu Bayu dan Clara ke sini, nggak tahu mungkin bagian ininya belum ada, no? Kayaknya belum, belum keluar, belum ada. 8 tahun yang lalu kami hanya lihatnya apa danau itu sama yang ada di bawah. Kita sekarang ke sana. Let's go. Le conté su madre. Tuh, ini queremos españoles. Sekarang kami mau turun lagi ke bawah habis makan tadi, terus sekarang mau ke tempat itu apa, danau. Yay. Mosquito de senang di sini lu? Iya, lu senang ya? Tuh teman-teman, kalau teman-teman bawa saudara atau keluarga dari luar negeri, itu cocok banget di sini. Karena ini rekomendasi dari view-nya, dari makanannya, pokoknya rekomendasi banget. Dan intinya mah tidak malu-maluin Indonesia. Oh, ini. Iya, the best. Oh, iya, bersih. Bersih iya. Dan yang paling penting adalah servisnya sangat ramah, sopan, baik. Iya. Iya. Oke, ini park untuk anak-anak. Jadi untuk yang berkeluarga ini cocok banget. Benar-benar cocok banget. Walaupun sebenarnya kalau ini di kita di Spanyol gratis, tapi di sini apa? Di sini bayar, sayangnya bayar. Tapi ya, bayar ekstra. Tapi nggak apa-apa, ini karena di maintenance dengan baik, jadi bagus itu. Jadi kalian pun kalau bayar pun tidak apa, tidak rugi, karena kalian bisa menikmati fasilitasnya dengan nyaman dan ngeunaheun jeung orang Sunda mah. Clara, tadi ada pertanyaan kenapa bayar? Coba tanya, jelasin gimana? Tadi apa? Pertanyaan bayar di sini? Saya bilang untuk semua aktivitas bayar atau enggak? Ini ada Little Zoo, bayar atau enggak? Ya harusnya enggak, tapi mungkin iya. Terus Kerenci. Ada embe-embe bebas. Tadi saya senang karena lihat. Apa embe? Embe bebas, tapi ada ditendang. Ada anak kecil ditendang. Ini siapa sih? Tuh, papa suka banget sama wanginya, katanya enak wangi tumbuhannya.
Apa? Harum, iya. Sok cium coba. Tuh, ibunya juga pengen cium. Sekarang mereka jalan-jalan lihat binatang kecil. Ada kelinci, ada burung. Pelan-pelan bu, naiknya bu. Sama aku, ibu sama aku aja. Pasang? Sumbu. Apa ini? Bu. Bu. Lu mau bu, iya? Iya bu. Tuh, ini mana burungnya? Burung. Kasihan. Kasihan ya. Iya, terus ya. Bagaimana? Tuh, kasihan burungnya lu ya. Tuh, iya tuh, coba lihat. Tuh kelincinya lu. Tuh. Ada kelinci. Tuh. Tuh, kasihan lihat ya. Gimana kelinci? Suara kelinci gimana? Gimana suara kelinci? Oh, itu. Oh. Marmut sama kelinci. Tuh. Balik, Mas. Sebelum maghrib. Dah, sekarang udah mau maghrib tuh. Kita pulang, teman-teman. Jadi tinggal kita. Bu. Jadi gimana? Menurut kamu gimana? Untuk ada sini gimana? Muy bien. Muy bien. Kalau ada teman. Abuela está aquí. Kalau ada teman dari luar Bandung yang mau datang ke sini, it's good. Bagus. Pajarito. We recommend it. Ya. Jadi teman-teman, seperti Clara bilang tadi, kalau teman-teman bawa tamu, bawa teman, bawa saudara ke Dusun Bambu, kami rekomendasikan banget. Tempatnya di maintenance dengan baik, staffnya sangat ramah dan sopan, makanannya enak banget, bersih, toiletnya juga bagus, terus udaranya fresh. Yang penting bawa sweater, dah. Terima kasih. Sampai ketemu di video berikutnya, dadah.